Kepala ras. Tidak kepala. Tahun berapa?
Rasnya itu yang empuk. Jawabannya adalah tidak sama panjang. Jadi, apakah benda yang boleh digunakan untuk dijadikan milik ukuran bagi ukur kedua-dua batang pensel ini? Ya, kita boleh menggunakan penutup botol, pemadam, sepit baju, kertas, dan benda lain yang besar kecil sebagai milik ukuran untuk ukur panjang bagi kedua-dua batang pensel ini. Sekarang, cikgu akan menunjukkan cara mengukur panjang kedua-dua batang pensel ini dengan menggunakan kertas. Okay, tengok cara dia mengukur sesuatu ya, ukuran panjang. Di atas permukaan yang rata. Susun kertas satu demi satu di bahagian bawah kedua-dua batang pensel ini. Letakkan kertas dari permulaan pensel sampai penghujung pensel. Bagi batang pensel yang panjang dan batang pensel yang pendek. Bagi batang pensel yang panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi batang pensel yang pendek, 1, 2, 3, 4. Okey, berbeza tak dia punya ukuran dia? Mana lebih banyak klip kertas? Pensel berwarna merah. Yang pendek adalah sama dengan 4 bentuk klip kertas. Yang panjang sama dengan 6 klip kertas. Yang pendek sama dengan 4 klip kertas. Untuk mengukur pula panjang kedua-dua batang pensel ini. Susun sepit baju satu demi satu di bahagian atas kedua-dua batang pensel. Ini dia menggunakan sepit baju pula. Tengok, sama tak jumlah dia tak dengan klip kertas tadi? Agak kamu sama tak jumlah dia? Dari permulaan pensel sampai penghujung pensel. Tadi pensel merah tu ada berapa batak, berapa klip? 6. Sekarang sepit ada berapa? Sama tak jumlah dia? Tak kan? 1, 2, 3. Untuk batang pensel yang pendek, 1, 2. Jadi ukur panjang bagi batang pensel yang panjang adalah sama dengan 3 untuk sepit baju. Manakala ukur panjang bagi batang pensel yang pendek adalah sama dengan 2 bentuk sepit baju. Akhir sekali,
Cikgu akan membandingkan dua ukuran objek berlainan iaitu gam dan ban. Dengan menggunakan ukuran, unit ukuran yang sama iaitu krip kertas. Tengok, tengok dia ukur gam dengan pen. Susun krip kertas satu demi satu di bahagian bawah gam dan pen. Letakkan krip kertas dari permulaan gam pulpen sampai hujung gam pulpen. Okey, ini cara mengukur menggunakan objek ya. Objeknya ialah klip kertas. Ha. Satu potong pensel ini persamaan dengan panjang 12 krip kertas.
Mari kita bermacam bersama dengan 1.44 kertas. Sampai sini kita dapati bahwa kita menggunakan bahan tanah kertas untuk mengukur panjang pensel. Betul tak? Betul tak? Kertas mengada empat saja. Okay, sebabkan itu kita boleh buat kesimpulan bahawa pensel lebih panjang daripada pemadam. Pensel lebih panjang daripada apa? Sebab dia lebih banyak menggunakan apa? Klip kertas. Membandingkan ukuran objek. Contoh yang kedua pula, kita ada botol A dan botol B. Tinggi botol A adalah kira-kira tinggi 8 batang macis. Manakala tinggi botol B adalah lebih kurang kira-kira 4 batang macis. Dari sini kita dapati bahawa kita menggunakan yang banyak kayu macis untuk mengukur tinggi botol A. Daripada situ, kita boleh buat kesimpulan bahawa botol A adalah lebih tinggi daripada botol B. Sebab kita menggunakan lebih banyak kayu macis untuk mengukur tinggi botol A. Apabila kita dah belajar tentang cara untuk membandingkan ukuran objek ini, contohnya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang rendah, kita juga boleh menggunakan dan memperbagaikan pembendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks. Okey, contohnya tadi kita dah belajar ada yang panjang, ada yang pendek. Jom tengok dalam kotak yang pertama ini. Kita ada gambar penyapu dan juga gambar pisau. Daripada sini kita dapati bahawa penyapu adalah panjang, manakala pisau adalah pendek. Kita tengok penyapu panjang ni sampai sini, tapi pisau hanyalah sebahagian daripada panjang penyapu. Jadi kita boleh bezakan yang mana satu yang panjang dan yang mana satu yang pendek. Contoh yang kedua pula, kita angkat gambar pokok. Kita boleh dapati bahawa terdapat objek yang tinggi dan juga terdapat objek yang rendah. Contohnya, pokok A dan pokok B. Pokok A adalah tinggi, manakala pokok B adalah pendek. Kita juga menggunakan tinggi dan rendah. Rendah ya, bukan pendek. Untuk menggunakan sebagai ukuran panjang. Itu pokok A tinggi, pokok B rendah. Namun begitu, terdapat juga benda-benda yang mempunyai panjang atau tinggi yang sama. Contoh macam gambar yang ketiga ni, tengok gambar botol dan gelas tu. Tinggi yang sama. Tingginya sama. Kita suka pun tingginya sama saja. Okey. Mari kali, cuba tengok gambar yang terakhir pula. Kita ada gambar tali. Kalau kita tengok, kedua-dua tali mempunyai panjang yang sama, iaitu pada tangan sini dan sini. Okey, daripada sini kita dah belajar tentang konsep panjang dan pendek, konsep tinggi dan rendah, dan juga konsep sama tinggi dan tengok sama tu panjang. Ha. Okey, ada dikenal, semua ini adalah termasuk dalam tinggi, rendah, panjang, pendek. So, you want us to create more videos like this? Then share this video with your friends. Like us on Facebook, follow us on Instagram and Twitter. And for thousands more videos like this, go to this link down here. And finally, subscribe to us. The KKM. Okey, sekian tadi kan kamu dah tengok itu video, koleksi video berkenaan dengan berkaitan tajuk kita belajar pada minggu ini, iaitu ukuran panjang.
Koran panjang. Saya harap kamu dah faham dan mengerti konsep ukuran panjang tadi ya. Lepas ni kita akan belajar tentang hubungan, tentang unit piawaian dan juga operasi-operasi yang melibatkan ukuran panjang. Ya.